Wow, akhirnya Edivi 125 resmi mengaspal nih bro sis. Desainnya nggak kalah keren dan harganya kali ini super murah loh. Yap, seperti yang kalian ketahui bro sis, segmen skutik bergaya adventure sekelas Honda Edivi memang cukup digemari selayaknya skutik bergaya maxi. Tapi sayangnya pada sosok Honda Edivi dibanderol sedikit lebih mahal dari Matic-Matic bergaya maxi. Oleh sebab itu, meski Matic di segmen Edivi ini juga sangat diminati, namun penjualannya tidak seramai Matic di segmen maxi. Dan kali ini Mimin mau memperkenalkan ke kalian bro sis, skutik bergaya adventure atau Edivi yang dijual cuma 17 juta sampai 20 juta aja dari pabrikan Vekon yang berlabel Venture 125. Hadir di segmen skutik Edivi atau adventure, pada desain Matic ini terlihat memiliki desain yang super mirip dengan Honda Edivi. Mulai dari desain fairing hingga headlampnya terlihat mirip. Lalu pada bagian panel instrumennya juga terlihat sama-sama menggunakan panel digital dengan backlight biru dan desain yang hampir serupa. Bahkan gak hanya itu aja bro sis, fitur yang disematkan pada Matic Edivi 1 ini juga gak kalah dengan fitur-fitur yang ada pada Honda Edivi seperti slot USB charging, kompartemen barang, dan smart key. Beralih ke suspensi dan kaki-kaki pada Vekon Venture ini, dibekali suspensi teleskopik dengan velg 14 inci dan ban 110/80 serta pengereman depan cakram. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi ganda dengan velg 13 inci dan ban 130/70 serta pengereman belakang cakram. Lalu untuk bagian mesin pada Vekon Venture 125 ini, dibekali mesin 125cc dengan tenaga puncak 12,3 dk pada 8.750 rpm dan torsi 11,8 Nm pada 6.500 rpm. Seperti yang Mimin bilang bro sis, jika kita melihat desain keseluruhan pada Matic 1 ini memang benar-benar mirip dengan Honda Edivi ya bro sis. Namun bedanya pada Matic ini hanya dibekali mesin 125cc dan harga yang lebih terjangkau daripada Honda Edivi. Jadi nggak heran rasanya jika Matic berlabel Venture 125 dari pabrikan Vekon ini juga disebut Honda Edivi versi 125cc. Sekian info otomotif kali ini. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.